jurusan agribisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta adalah sebuah organisasi mahasiswa jurusan S1 agribisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang bertujuan untuk menampung, merekomendasikan, dan mewadahi mahasiswa agribisnis dalam bidang akademik, organisasi, keprofesian, dan bidang sosial yang berlandasan dengan keislaman dan kekeluargaan. Pada periode kali ini, kami mempunyai 78 pengurus yang terbagi menjadi 8 departemen. Dan kami juga mempunyai 4 LSO yang terdiri dari Lilalang, Poragri, Seragi, dan Sagri Bisnis. Himpunan Mahasiswa Jurusan Agribisnis periode 2019 memiliki visi terciptanya mahasiswa agribisnis yang memiliki integritas, kreatif, dan berjiwa kewirausahaan serta berlandaskan keislaman dan keluargaan. Selanjutnya, Himpunan Mahasiswa Jurusan Agribisnis periode 2019 mempunyai 5 misi. Yang pertama, menanamkan nilai-nilai keagamaan agar terwujudnya mahasiswa agribisnis yang berjiwa Islami. Yang kedua, menciptakan Himpunan Mahasiswa Jurusan Agribisnis yang dapat menjadi wadah untuk mengembangkan ide dan kreativitas mahasiswa agribisnis. Yang ketiga, menyelenggarakan kegiatan yang mendukung terwujudnya mahasiswa agribisnis yang aktif, kreatif, dan terampil. Yang keempat, menciptakan Himpunan Mahasiswa Jurusan Agribisnis yang solid, asik, dan memiliki integritas bagi para pengurusnya. Yang kelima, membangun hubungan baik dan suasana kekeluargaan antara anggota dan alumni agribisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
agribisnis yang lebih baik.